Dalam itu ada yang ma'rifah khusus. Hunak sayyarah, di luar itu ada banyak kendaraan. Hunaka as-sayyarah, itu kendaraan yang itu, bukan yang lain. Ya, otoknya yang itu, bukan yang lain. Itu pakai alif lam. Di sini otok ya. Pakai alif lam. Itu ma'rifah. Ada yang kedua namanya istighraq. Istighraq itu mencakup semua tanpa kecuali. Seperti al dalam alhamdulillahirabbil alamin. Maka alnya itu istighraq, mencakup semua, tak boleh tersisa satu pun. Maka kita terjemahkan segala puji hanya milik Allah. Maka kalau kita mendapatkan kebaikan, kita katakan alhamdulillah, maka tak ada tersisa ingin dipuji dalam diri kita, karena semua pujian dikembalikan ke Allah. Masya Allah, ini anaknya tuh luar biasa, hafal Quran peringkat satu di sekolah. Alhamdulillah, semua karena Allah. Ya memang ada sedikit lah gitu, kita juga berkontribusi, kita latih, kita itu tak boleh. Jadi kalau sudah kita katakan alhamdulillah, maka alnya istighraq. Innal insana, sungguh semua manusia yang berkehidupan di bumi, lafi khusr, ada potensi merugi. Siapa yang tidak rugi itu? Illalladzina amanu, kecuali alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua tanpa kecuali. Jadi Allah mengharapkan, menginginkan semua hambanya itu tidak rugi. Jadi kalau ada orang yang rugi saat hidup di dunia, itu adalah perilaku hambanya sendiri. Allah mengkehendaki baik, diberikan petunjuk berbuat baik, diberikan jalan berkebaikan, tapi hambanya tidak memilihnya. Karena itu di Quran surah ke-29 Al-Ankabut, di ayat terakhir itu Allah menegaskan semua hamba diberikan kesempatan mendapat hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Semua hambaku yang diberi kesempatan mendapat hidayah itu, kalau dia ambil itu, pasti diberikan jalan kemudahan menuju kami. Hidayah itu dibentangkan, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Adhan, kenapa kalimat itu disebut dengan adhan? Karena lafad adhan itu lafad yang diperdengarkan setiap saat kepada orang yang masih memiliki pendengaran. Karena itu di muka bumi ini satu-satunya lafad yang terus berputar diperdengarkan selama 24 jam tanpa henti, itulah lafad adhan. Adhan, coba lihat di Padang saja ada perbedaan waktu. Ini adhan Masjid Darul Muttaqin, depan adhan, sampingnya adhan, sampai Payakumbu adhan, Keharau adhan, geser sedikit terus sedunia 24 jam tak berhenti adhan. Satu-satunya lafaz di muka bumi yang tidak berhenti diperdengarkan 24 jam itu azan. Dan saat diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah hidayah. Kalau diambil, lanahdiyannahum subulana, kami tunjukkan, mempercepat jalan menuju kami. Illalladzina, semua orang mendapatkan kesempatan amanu, untuk beriman. Tapi apakah beriman saja cukup? Belum tentu. Kalau iman itu tidak membimbing pemiliknya untuk beramal saleh. Karena itulah setelah lafaz iman muncul kalimat amal salehnya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, di antara sekian hamba Allah yang mengatakan saya beriman, kita diberikan kesempatan oleh Allah di subuh kali ini untuk membuktikan iman itu dengan beramal saleh. Dan kalimat amal soleh pertama dalam Al-Quran yang disandingkan dengan iman adalah solat. Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya saat ia hidup di muka bumi itu, lalu ia membuktikan imannya dengan menunaikan solat. Solat pertama yang kita tunaikan sebagai kewajiban di subuh ini disebut oleh Al-Quran di antara namanya dengan solat fajar yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih,
seluruh malaikat malam dan pagi serta sore, petang dan siang berkumpul di waktu fajar untuk menyaksikan hamba-hamba Allah menunaikan salat fajar atau salat subuh itu. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu di antara sekian salat yang telah kita tunaikan berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Quran memberikan pesan surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-105. Wa quli a'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, sampaikan, viralkan kepada seluruh umatmu, kepada seluruh hamba-hambaku, jangan pernah gelisah dengan amal, jangan pernah khawatir amal itu takut tidak diterima, jangan pernah merasakan kegelisahan, was-was beramal takut tidak diterima. Kata Allah, perbanyak saja amalnya, perbanyak amalnya. Fasayarallahu amalakum, nanti setiap amal itu pasti akan disaksikan oleh Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalimat yang singkat, padat, tapi maknanya sangat dalam. Kata Al-Quran, tidak ada satu amal pun yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya yang disebutkan dalam hadis qudsi, amal yang langsung bukan hanya disaksikan tapi dijawab setiap kalimatnya oleh Allah, dijawab setiap kalimatnya oleh Allah, itu adalah salat. Itu adalah salat. Hadisnya sahih, hadis qudsi. Qala al-mu'allif 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah 'azza wa jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, perhatikan kalimatnya, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi ala nisfaini. Aku membagi salat itu ke dalam dua bagian, kata Allah. Wali 'abdi ma sa'al, ada bagian yang menjadi kewajiban hamba untukku, ada bagian yang menjadi kewajibanku untuk hamba-Ku. Kalau hamba-Ku benar menunaikan kewajibannya dalam salat itu, maka Aku akan kabulkan apapun yang ia minta dalam salat itu. Ini rahasia besar. Jadi dalam salat itu bukan hanya menggugurkan kewajiban, bukan hanya menghadap Allah, bukan hanya disaksikan oleh Allah, tapi setiap perkataan kita dalam salat itu dijawab oleh Allah. Kalau benar salatnya, apa yang kita minta, kata Allah, seketika akan dikabulkan. Seketika akan dikabulkan. Karena itu semua hamba-hamba Allah sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sampai kita sekarang, itu menunaikan salat. Semua salat. Nabi Isa salat. Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 31 sampai dengan 33. Wa awsani bis-shalah. Allah memerintahkan kepadaku untuk menunaikan salat. Nabi Musa alaihi salam salat. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Zakaria alaihi salam itu diberikan keturunan, mintanya dalam salat. Jadi saat salat mohon kepada Allah dikabulkan. Itu ada kisahnya, diviralkan di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. Jadi Nabi Zakaria itu minta sama Allah diberikan keturunan, padahal secara medis, secara klinis itu tak mungkin punya keturunan. Medisnya mengatakan ini tak mungkin istrinya mengandung. Maaf,
karena secara klinis difonis monofos dan mandul. Tapi memohon dalam sholat, minta kepada Allah, ya Allah, manusia mengatakan mustahil aku punya keturunan, maka aku berpaling dari pendapat manusia, aku mohon kepadamu saja. Inilah fikih dalam Quran. Kalau ada manusia mengatakan itu tak mungkin, ini enggak bisa, maka itu tanda langsung dari Allah, langsung mintakan kepada Allah, karena Allah ingin berkenan mengabulkan tanpa campur tangan manusia. Itulah fikih Qurannya. Maka memohon kepada Allah lewat apa? Salat. Nabi Ismail alaihi salam bahkan meminta semua keluarganya salat. Minta semua salat. Itu diviralkan di Quran surah 19 Maryam ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan adalah Ismail alaihi salam meminta semua keluarganya salat. Ada hajat, salat. Ada kesulitan, salat. Setiap ada kewajiban ditetapkan, salat. Jadi semua nabi dan rasul salat dan meminta semua umat bahkan keluarganya salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thif bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Itu semua solat. Karena itu panggilan pertama untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mulai mengatakan beriman, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shadri was-shalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Kalau sudah mengatakan beriman, hadirkan iman itu dalam jiwa kita, buktikan pertama kali lewat salat. Saat kita menunaikan salat, kalau benar bacaan salat, ya kembali ke hadis qudsi tadi, bonusnya apapun yang diminta dalam salat itu dikabulkan. Idza qala al-'abdu, kata Allah, akan dimulai pengabulan itu saat hamba mulai berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hamba berkata dalam salat alhamdulillahi rabbil alamin, perhatikan ayatnya, perhatikan hadisnya. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah langsung menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Perhatikan rumusnya di At-Taubah ayat 105 tadi. Jadi kalau kita sedang beramal, apalagi dalam sholat, rasakan, disaksikan oleh Allah, dan rasakan dijawab oleh Allah. Itu yang disebut ihsan. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8, kemudian dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya 42 hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis nomor yang kedua itu disebut dengan hadis Jibril ketika ditanya ya oleh malaikat Jibril dalam hadis yang cukup panjang. Ya qala an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه عليه أثر السفر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبناه فعجبت عنه يسأله فيصدقه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت فعجبنا يسأله فيصدقه فقال يا محمد أخبرني عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau jadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah. Itu terjemahannya.
jadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah. Makan, ibadah. Minum, ibadah. Berkata, ibadah. Memandang, ibadah. Semua perbuatan yang diniatkan sebagai ibadah itu disebut dengan amal soleh namanya. Nah, amal soleh itu, amal menjadi soleh itu karena iman. Sebab iman itu yang menjadikan sebuah amal jadi soleh. Jadi kalau tidak ada iman, tetap jadi amal, cuma tidak ada solehnya. Paham?